Kuntin, 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 tumben, tumben, life was the pity. I like those, man. I like these. What the hell? I like those, man. I like these. What the hell? I like those, man. I like these. What the hell? I like those, man. I like these. What the hell? Lihat, ini guys, baik-baik. Guys, kita lanjutin lagi ya. Thank you.
petualangan di game Blox Router, guys. Guys, kalau kemarin kita kan sudah lihat banyak banget bocoran tentang buah baru Kitsune, guys ya, yang sudah pasti dan sudah dikonfirmasi juga pasti akan hadir di update berikutnya, guys. Dan Bang Sapi lihat, guys, ternyata sepertinya akan ada buah baru lainnya, guys. Wah, kira-kira bener gak ya? Dan kira-kira buah apa tuh, guys? Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke deh, guys, kita mulai aja ke videonya. Guys, kalau terakhir kita udah bisa lihat skillnya dari buah Kitsune, guys. Nah, pada video kali ini, guys, kita dapat banyak banget bocoran lagi nih, guys. Tepatnya dari Rip Indra langsung, guys, ya, atau ownernya game Blox Root, guys. Heh, jadi di sini Bang Sapi ada di channel YouTube-nya Kit Gaming, salah satu YouTuber ofisialnya Blox Root ya, guys ya. Dan sekitar 2 harian yang lalu, guys, Kit Gaming ini ada live streaming dan judulnya adalah Question and Answer with Rip Indra in Blox Root. Artinya ada Q&A bersama ownernya langsung. Itu artinya hello. Dan yang kedua ini, guys, ini ada kata-kata bahasa Jepang yang lumayan panjang banget, yang artinya, guys, kalau kita translate itu adalah apakah kamu mau buah fox? Dan pastinya Kit Gaming juga bilang yes, artinya mau ya buah fox itu, atau bisa dibilang ini adalah buah Kitsune ya, guys. Kita lanjut lagi, guys. Kira-kira Rip Indranya bilang apa lagi nih, guys? Kit Gamingnya nanya, guys, when? Kapan katanya? Dan Rip Indranya bilang tomorrow, besok, aku akan kasih kamu only. Berikutnya di sini ada Bang Uzok juga, guys. Wah, si Dragon Talent Master ini, guys, dia ada sempat bilang Dragon Talent, tapi maksudnya apa ya? Terus Kit Gamingnya bilang when is update, katanya. Kapan? Update-nya kapan? Sama Bang Sapi juga bertanya-tanya, dan pastinya kalian juga kan bertanya-tanya kapan ya update-nya. Yuk kita lihat lagi, guys. Kira-kira berikutnya dibalas apa nih? Dia bilang I will answer on Twitter, katanya. Dia akan jawab di Twitter. Oke. Tempat buat chat macam gate atau gun. Fox kasih puzzle sama Rip Indra, jadi ada targetnya. Wah, apakah ada race baru? Terus si Uzote bilang fat DM me it, katanya. Wah wah wah, apakah di sini apa itu? Berarti kayaknya nggak akan ada gear 5 di Blox Root ya, guys. It's rubber getting a reward. Si Luffy itu kan dapat gear 5-nya gitu kan, guys. Siapa tahu nggak ada gear 5 tapi ada reward dari buah rubbernya gitu, guys. Rip Indranya malah jawab Samsung. Yo, ada baru. Sama aja, cok. Sama aja nadaranya. Aku sih feelingku itu dia punya semua permanent fruit, guys. Karena aku lihat anaknya itu suka koleksi. Dari kita lihat hakinya, kita lihat pedangnya tadi, aku rasa ini semua permanent fruit dia punya, coy. Kita lihat aja secara sama-sama ya, guys ya. Flame-nya permanen, falcon-nya permanen, ice permanen, sand permanen. Dan aku bilang, guys, udah, cok. Ampun, bang. Ampun, udah bener, bang. Akunmu, akun yang paling OP yang pernah gue review, akun paling mahal yang pernah gue review, bener dah, bang. Ampun, anjing. OP banget, cok. Dark permanen. Udah, guys, aku udah yakin, guys. Udah gak ada lagi yang bisa mengubah pola pikirku. Aku udah yakin ini semua fruit permanen aja. Revive permanen, diamond permanen, like permanen, rubber permanen, barrier permanen, magma permanen. Udahlah, cok. Guys, ini bocah kaya, cok. Ini kayak mana ceritanya, cok? Itu apa? Balik, abang.
mana dia dapetin permanen ini semua? Quake permanen, Buddha permanen, Love permanen, Spider permanen, Phoenix permanen. Ini kita udah masuk fruit-fruit mahal. Tapi sama aja guys, mau fruit mahal, mau fruit gak mahal, aku yakin permanen. Udah yakin aku permanen. Lihat nih, nah, Portal permanen, Rubble permanen, Pau permanen, Blizzard permanen, Gravity permanen, Doe permanen, Shadow permanen, Venom permanen. Ini kalau sampai yang di bawahnya ini gak permanen guys, aku udah berani nih guys. Ini kalau bawahnya ada yang gak permanen, aku live 24 jam ya. Bener nih, live 24 jam aku gak tidur aku. Segitu yakinnya aku guys, ini semua permanen coy. Kita lihat sama-sama ya. Control permanen, Spirit permanen, Dragon permanen, Leopard kita lihat, Leopardnya permanen. Udah aku tebak guys, oke. Fuck man. Udahlah guys. Gak logika ini guys. Ini gak logika ini akun, sumpah. Ini akun gak logis anjir. Dari duitnya 900 juta, item-item yang semua mastery 600, bounty 30M. Aku salfok guys, bentar. Tadi aku lihat leopardnya itu mastery 600, oke? Okay? Kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Leopardnya mastery 600, dragonnya mastery 600, spiritnya 600, kontrolnya 600, venomnya 600, shadownya 600, doe-nya 600, gravity 600, bang. Udah bang. Bang, udah bang, Blizzardnya 600, Pau-Pau 600 juga coba. Udah bang, Rumble 600, Portal 600. Portalnya 600. Kita lihat gak, aku salvo guys, bentar. Phoenix 600, Spider 600, Love 600, Buddha 600, Quake 600, Mama 600, Barrier 600, Rubber 600. Jika Anda tidak bisa memahami ketiga strategi ini, bagaimana mungkin Anda bisa menang di medan perang yang berbahaya? Biar aku beraksi. Pertama, biar karakter satu kan bertindak sebagai umpan dan menampakkan diri, pura-pura terjatuh. Aku menyelinap dari belakang, menembak liar. Pau. Lawan musnah. Pemain menggunakan tali untuk naik dan mencapai posisi yang lebih tinggi. Kasian sekali Bajua, bisakah kamu mendebak di mana aku berada? Perasaan ini luar biasa, tidak ada yang selamat. Mengambil keuntungan dari kurangnya persiapan musuh, rentetan pembunuhan ini hanya jadi milik pemain yang licik dan licik. Blue Strike, gameplaynya sangat menarik. Paket gamenya hanya 500 MB. Apa yang kamu tunggu? Lompat ke pertempuran sekarang. Like 600, Diamond 600, Revive 600, Dark 600, Sand 600, Ice 600, Falcon 600, Flame 600. Ini kalau Spike sampai ke bawahnya 600 juga, ini orang gila sumpah. Kalau masih sampai Flame, aku masih wajar ya guys ya. Kalau masih sampai Flame, aku masih wajar. Tapi kalau udah Spike ke bawah, ini udah 600 juga, ini orang gila sumpah. 600 Spike. Spike 600, smoke 600, smoke guys, smoke. Bunuh aja aku bang, betul. Cucuk aja nih di dada aku, nih cucuk aja pakai pisau, betul. Bom 600. Gimana ceritanya bom 600? Aduh anjing lah cuk. Apa sih? Spring, kita lihat aja guys, spring guys. Udahlah. Udah lah anjing. Guys. Kalian ada yang berani bilang akun kalian lebih OP dari akun ini? Buktikan sini. Buktikan. Ini aku udah kena mental anjing. Ini orang gila ya. Aku bilang sama kalian, ini orang gila. Sedangkan aku ngejar mastery 300 aja mager. Ini 600 semua. Pakai otak gitu loh. Pakai otak. Kita lihat chopnya. Udahlah guys. Udahlah, kalian gak usah banyak bacot lagi di komen. Kalian bilang, bang, itu akunnya masih biasa aja, jangan. Yang komen kayak gitu, bapak kalian biasa aja ya, bapak kalian. Ini orang udah gila, betul, ini orang gila, udah ya, ini orang gila nih. Ini spin sama kilo 600 juga nih, kita lihat nih. Kan betul kan, spin 600 kilo-kilo. Udah ya, gila nih orang. Udah semua fruitnya permanen. Semua fruitnya mastery 600. Gak bisa berkata-kata aku guys. Betul. Udah gak bisa berkata-kata aku anjing. Anjir lah cok. Udah gak bisa berkata-kata aku cok.
Astaga, cowok udah gak bisa berkata-kata, gue anjir, bener lah. Ini orang terlalu gila, sumpah. Terlalu OP, anjir. Aku penasaran sama graffiti, teman-teman. Graffiti itu kan kalau di trading sampah banget, kan? Graffiti kalau di trading tuh sampah, kan? Aku penasaran, graffiti mastery 600, tapi kayaknya stats dia di pedang. Iya, guys, bener, guys. Stats dia tuh di pedang, jadi gak ada damage-nya ini graffitinya. Tapi gak apa-apa aja, aku cuma pengen tes skill-skillnya. Graffiti push! Yaelah, gitu doang. Graffiti X ya. Wih, ada block fruit spawn, guys. Bentar. Kita lihat dulu, mana tahu keberuntunganku bagus untuk akun dia, ya kan. Mana tahu ya kan, gara-gara tanganku nih akun beruntungnya kan. Mana tahu ya kan, bro. Loh, ini kemana ya? Kesana kah graveyard kah, bro? Di, lagian aku ngapain pakai beginian ya? Orang aku di sini ada portal permanen juga nih portalnya, anjir. Oke, dekat sini teman-teman, dekat sini. Mana dia? Di bawah sini kah? Oh iya, itu dia. Ya elah, palkon. Dapat palkon ya teman-teman ya. Dapat palkon dan ini enggak bisa di story. Udah kita drop aja. Sorry ya bocil, aku tidak beruntung. Kita balik lagi ngetes graffiti, guys. Aku bener-bener pengen ngetes graffiti. Tadi graffiti push-nya kayak cuma nolak gitu, baru skill X-nya. Oke. Kayak skill X-nya bagus deh. Baru skill C-nya Meteor Pitch. Meteor Pitch ini gimana ya? Apaan anjir? Oke, ya elah gitu doang. Pantesan sampah anjir, bentar. Kita coba skill F-nya Boulder Flight. Masa aku bisa terbang sih? Beneran bisa terbang dong? Kita bisa terbang pakai graffiti, coy. Baru pertama kali lo aku lihat, sumpah. Damn, bisa terbang guys pakai graffiti Boulder Flight. Lumayan. Oke, kayak grafiknya aku juga suka tuh sama grafik batu-batunya. Kita coba skill ultinya teman-teman, Meteor Rain. 3 2 1 Meteor Rain. Gimana sih? Oh, damn. Sampah. Jadi fix sampah ya guys ya. Pantes gak ada yang mau pake Knifruit anjir. Orang gak ada gunanya walaupun mythical jo. Paling skill yang berguna cuma skill X nya guys. Skill ini yang nge-stun. Nah ini kayak GG guys. Ini skill stun nya GG sumpah. Skill X nya GG. Aku gak bacot sama kalian skill X nya GG. Ya tapi sama aja guys. Kalau cuma skill X nya doang yang GG, tapi skill lainnya burik ya kan, gak ada gunanya kan. Aku pengen coba fruit lain. Kita coba kontrol A. Selagi kita review akun orang kaya ya guys ya. Aku bisa review sama kalian perut-perut. Bukan review sebenarnya, aku pengen ngetes perut yang aku belum pernah coba. Control area. Ini yang bulat itu kan. Nah ini yang bulat itu, baru kita levitate. Ah jadi kayak gitu doang. Baru eco knife. Lah gitu doang eco knife. What the fuck. Gamaras. Ah gitu doang anjir. Oh ini. Ah skill ini cok ultinya. Damn. Okay. Ultinya GG guys, ultinya GG, kita bisa teleport. Oh, bisa teleport suka-suka kita kah di sini? Oh iya, cok. Anjir, delay-nya bentar banget lagi, coy. Lihat nih, guys. Delay-nya itu bentar banget anjir untuk teleport. Jadi enak banget untuk kita pindah-pindah kalau kita lagi di ruangan kita, coy. Damn, levitate. Ala levitate-nya aku biasa aja sih, guys. Rasaku yang levitate ini biasa aja. Yang aku suka tuh skill ultinya Gamaras. Coba skill C ya. Tadi skill C-nya enggak kena, guys. Coba skill C. Oh yang ini yang combo-combo itu. Damn, okay. Skill C-nya juga lumayan teman-teman. Cuman harus jarak deket dan harus kena ya guys ya skill C-nya. Kita tes sekali lagi Gamaras ultinya. Keren banget cok ultinya cok. Iya elah malah gagal. Pokoknya gitu ya guys ya. Keren aja ultinya. Ah biasa aja sih kontrol. Gak menarik rasaku. Aku spirit udah pernah coba. Venom juga udah. Shadow aku belum pernah. Kita tes dulu shadow ya teman-teman ya. Skill Jet Somber Rebellion. Apaan anjir? Oh combo. Oke. Kita kayak bisa terbang deh. Oh iya bisa guys. Pakai skill F nya juga Umbrage nya. Kita bisa terbang beginian. Damn lumayan keren juga ya guys. Visual terbangnya. Kemudian kita skill Shadeness ini gimana? Alah gitu doang. Biasanya cok. Gak suka cok. Nightmare Lead skill C. Walah baru skill ultinya Corvus Torment. Apaan anjir? Lagi. Jadi kalau mereka di dalam ini mereka kena damage terus ya teman-teman ya. Mereka kena damage terus ya. Udah. Ultinya GG cok, sumpah ultinya GG. Skillnya yang lain biasa aja ya guys ya. Cuman ultinya GG sih menurut aku ya. Ultinya GG sih anjir. Kemudian aku penasaran sama fruit pau teman-teman. Aku penasaran banget sama pau. Aku jarang banget ngelihat orang pakai pau dan aku gak pernah nyoba pau. Kalau fruit lain aku udah pernah coba. Kita tes aja heavy pau. Ini karena di trading juga sampah ya teman-teman. Kayak graffiti, pau berage. Tadi skill C-nya sampah, skill X-nya juga sampah. Gitu doang anjir. Pau nuke ini apaan pau nuke?
Apaan anjir gitu doang? Self repel nih apa self repel? Gitu doang anjir. Bukan terbang, gua pikir bakal terbang self repel kayak cuman ngindir gitu doang. Torture V skill ultinya. Apaan anjir? Gitu doang. Seriously? Seriously gitu doang anjir. Weh. Ya pantes lah noob guys anjir, pantes lah pada kagak ada yang mau make anjir, orang sampah gini cok, sampah banget cok, what the hell, anjir nyesel aku nyoba pau coy, jelek banget anjir pau. Guys, kayaknya kita gacha aja lah akunnya ya, gak mungkin lah dia marah kan, orang duitnya 961 juta ya kan, bocil kamu gak marah kalau aku gacha kan, duit kamu 961 juta, kita gacha aja guys, mana tau aku beruntung pakai akun. Jodoh jodoh, bapak kau lah palkon mulu anjir, tadi palkon ini palkon, urik banget anjir tanganku cok, oke. Guys, kayaknya sampai sini aja mungkin kita review akunnya si bocil ini. Aku jujur guys, aku kena mental. Di sini aku sadar bahwa akunku itu belum ada apa-apanya. Ini baru the real akun bajak laut legendaris ya teman-teman. Bounty-nya udah mau 30M, fruit-nya udah permanen semua, semuanya mastery 600. Pedangnya juga tadi OP banget, mastery 600 juga banyak banget tadi pedangnya. Jadi aku jujur aku kena mental review akun ini. Jadi si bocil bener ya guys ya, dia bilang aku bakal review akun paling OP dan akun paling mahal yang pernah aku review dan ternyata. Kalau kamu masih SMP, SMA, kuliah, atau lagi bekerja, kamu memerlukan aplikasi ini. Nama aplikasinya tuh Cici, berbeda dengan aplikasi AI. Jinbei adalah salah satu ras fishman terkuat di One Piece. Pukul Jin King, face reroll dengan menggunakan 300 udang. Semoga langsung dapat shark lah ya. Dan human. Aduh, bak manusia biasa coy. Agak lari, gua lambat banget. Kenapa, Nek? Astaga, ternyata kalau bukan Mink, larinya selambat ini. Hah? Oh, ini. Apa? Mau HP nenek rebut deh siapa ini? Ada bu guru ini bu guru ngechat balik mana ya apa bilik apa coba nama apa judul? Assalamualaikum, alhamdulillah dikarenakan besok guru-guru mau upacara wood korpri, jadi besok anak beda ya di rumah, masuk lagi hari Kamis. Salam iya bu, waalaikumsalam iya bu. Punya, terima kasih infonya. Salam infonya, waalaikumsalam iya bu. Saya mau tante Winda dulu. Kedengaran bagus, mengundang. Waalaikumsalam ya ma, iya ini Winda lagi di rumah, bagus, bagusnya pengen mama rutin bagus katanya mama, katanya bagus mama. Bagus ya. Bagus ini mama, bagus ya, bilangin sama bagus. Agus kali bagus, bukan bagus tapi Agus Nek, panggil aja Agus Nek. Iya bilangin sama bagus, mama mau nurutin ya. Nanti dulu bagusnya panggil mama nurutin. Bukan bagus Nek. Iya iya bilangin sama bagus, mama mau nurutin. Ini betul. Apa kata bagus? Maito Tomi diam dulu gede. Ih, masa Allah. Sabar dulu coba. Lihat. Jangan di situ kamu nyala kelihatan. Ih. Mau lihat di situ tuh. Dia bilangin sama bagus, mama mau nurutin. Apa kata bagus? Bukan Agus ya Nek? Kenapa bukan? Iya bilangin sama bagus, mama mau nurutin apa kata bagus. Sudah. Nanti dulu cek di satu. Berhenti Nenek. Nanti dulu mau baca dong di sini. Assalamualaikum bagus, sama Winda enggak, mas telepon enggak diangkat-angkat sama bagus. Salam iya mah, iya nih. Ini Winda lagi di rumah bagus.
Bagusnya pengen mamah nurutin, Bagus katanya mamah. Dia bilangin sama Bagus, mamah mau nurutin apa? Kata Bagus, nih. Sama kan? Coba Bu Guru baca dulu ya Bu. Iya, ini nggak nyampe-nyampe cuy. Oke, kita akan coba lagi. Please, sharp. Let's go, dapat sharp. Dan sekarang gua menjadi Jinbe yang udah nge-gym tapi ya. Dan ada kumis, jelek banget. Oke, kalau gitu sekarang gua akan upgrade pompet gua dulu jadi Jakruman Karate. Tapi ya, mastery gua masih 331. Jadi gua harus naikin sampai 400 mastery dulu. Oh, ayo kita lawan beberapa bos di Tersi. Adalah Big Mom. Di anime, Jinbe bisa mukul Big Mom saya mental ya. Kalau di Block Fruits bisa kayak coba ya. Boom, wah mental bisa. Udah bisa ya ternyata ya. Baru juga nih baru saat ketiga. Belum awaken jadi belum sempat Jinbe. Please please bantu semuanya, let's go. Yo, inilah gunanya mempunyai kru ya. Dan mastery gua naik sampai 339. Oh ya, gua akan terus naikin mastery. Mungkin lawan bos-bos lagi yang lain. Sampai gua mastery gua 400. Hai, mystery 400. Oke. Karena balik ke second sea. Oke, gue di second sea. Sekarang gue harus mengalahkan bos ini, Light Keeper. Yah, karena gue butuh sebuah kunci. Dan gue dapetnya dari Tia. Dan gue pakai Buddha supaya lebih cepat dan lebih gampang aja. And first try. No, gue gak dapet. Gue harus ngelawan lagi. Oke, ini Robux terakhir gue. Semoga gue bisa dapetin water key-nya langsung ya. Dan ya, ronde 2. Please kasih gue kuncinya. Dan, oh, yailah, gak dapet lagi. Oke. So, ini di luar script. Gak tau kenapa tiba-tiba jadi lawan Dark. Tiba-tiba dia dapet FOD aja ya. Kerahin dulu lah, lumayan. Oke, dia load dan, let's go. Gak dapet apa-apa sih ya. Dapet, replacement. Oke, lumayan seberguna buat ke depan ya. Oke, ini dia percobaan ketiga. Please, kasih gue kuncinya sekarang. No way, gue masih belum dapet. Kenapa malah dapet Ghost Fruit? Dari mana ini coba? Kita akan taruh Ghost Fruit-nya di sini sebagai koleksi. Lihat ini udah berapa buah di sini. Entah, nggak tahu apa yang mereka lakukan di server ini. Jual, yang jualan buah di sini. Astaga. Oke, kayaknya gue harus ngelakuin ini deh. Gue akan beli 2 times boss drops. Dan gue akan spawn bossnya lagi. Dan kayaknya selama sebulan ke depan, gue akan makan. Ya, please. Finally, you found a water key. Akhirnya dapet dari Grog the Sharkman. Oke, gue udah kasih water key-nya. Dan gue bisa belajar Sharkman Karate dengan harga 2,5 juta belly dan 5.000 fragment. Ler. Ah, what? Gak cukup. No fragment. Gue kurang. Oke, take my money, bro. Dan Sharkman Karate, let's go. Tahun sama aja. Apa bedanya? Beda jurusnya doang. Dan mastery gue balik ke 1. Gue harus naikin mastery lagi sampai 300. Well, let's back. Okay. Dan kita ambil quest dari dia. Dan gue harus ngalahin Elite Pirate yang bernama Diablo. Dia ada di Floating Turtle terakhir. Oke, okay, gue akan ke sana. Oke, okay, dan sekarang kita cuma harus cari bos yang bernama Diablo. Dan kayaknya dia bisa spawn di mana aja deh. Jadi nggak tahu ya. Oh, ini dia. Udah ketemu. Oh, dia kuat nggak ya? Gue nggak tahu dia kuat atau nggak. Tapi darahnya udah setengah sih ya. Oke, okay, harusnya nggak begitu susah sih ya. Oh, no, never mind. Oster gue sekarat. Oke, okay, Budamut. Diri kau. Dan gue kalah pakai Sharkman Karate gue. Lumayan. Mystery, cuy. Gue dapat Hunter Cape warna merah. Tapi bukan itu yang gue cari. Gue butuh God Chalice dan gue nggak dapet, cuy. Air gue penuh banget, woy. Oke. Okay. Cara berikutnya untuk dapetin God Chalice adalah dari chest. Mungkin gua akan keliling map untuk nyari chest. Dia baru dapet. Kalau dari chest, chance-nya 100% sih ya pasti dapet. Tapi cuma ada di salah satu chest di seluruh third sea. Oh ya, mungkin chest ini? Nope, bukan itu cuma duit 1800. Mungkin di chest ini? Mungkin chest ini? Chest ini? Bukan isinya hantu. Di sini? Ini chest apa lagi, boy? Ini salah satu chest ini? Nope. Di sini? Ini? Bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Gua nyerah dan gua ambil quest ini lagi aja. Karena harus gua cari yang namanya Urban. Ini dia orangnya, Urban. By the way, Sharkman Karate gua udah punya jurus pertama, 12 Water Palms. Yo,
gua gak tau apa yang itu terjadi. Abdah, di mana bosnya, woi? Oh, di bos ini, astaga, dia mental sampai sana lagi, woi. 12 water pumps, oke, dikit lagi, 12 water pumps, dan dia hilang, dia balik ke atas sana. Last hit, 12 water pumps, dan gua dapet hunter cap black. So, gua gak butuh cap-capan ini, woi, gua butuh guard chalice, ya ampun. Aduh, gua masih gak dapet. Oke, kita ngomong sama kucing lagi, dan kita, belum bisa ternyata, ya, gua harus nunggu 10 menit untuk ambil questnya lagi. 10 menit kemudian, gua ambil questnya dan gua harus mengalahkan Deandre di Port Town. Oke, ini dia, semoga kali ini gua dapat God Chalice-nya. Gua pakai Buddha mod bodo amat dan gua gak dapat lagi. Well, lagi di sini gua akan netin mastery gua dengan lawan Boston ini ya. Dan sekarang gua lagi lawan Cake Prince. Cake Prince ini itu king kah? Di server ada yang respon dan gua bisa masuk. Yaudah deh, kalian aja bos. Let's go. Gila, kata Kuri kuat banget cuy. Lawan 3 Buddha masih bisa bertahan dia. Asli, darahnya tebal banget cuy. 100.000 darah lagi. Come on, hajar guys. Low bat ya. 20.000 lagi. 10.000 dan let's go. Langsung naik berapa level tuh? Dan gua dapet aksesorisnya. Spellcraft, let's go. Malah jadi katakuri, woi. Gua kan mau jadi Jinbei. Gua jadi katakuri. Tuh, ternyata King Prince itu bukan Do King. Jadi, ya gua gak dapet apa-apa. Cuma dapet aksesoris ya, lumayan sih ya. Yaudah deh. Gua bisa ambil quest ke sekarang? Belum bisa, oke. Baru nunggu 10 menit lagi. Gua akan sambil cari-cari quest. Siapa tau dapet God Chalice-nya dari situ ya. Here we go again. Dapet gak ya? Dan nope, gua gak dapet lagi. Kapan coba ini? Gua harus nunggu 10 menit lagi. Wow, oh my god, you bought a strange item. No way. Gua dapet dari chest. Finally, it's time to defeat the Rip Indra. God Chalice. Rip Indra, muncullah. Gua harus taruh di sini dulu. Ini dia, Rip Indra. Oke, gua akan pakai Buddha Mode karena ini pertarungan yang aman. Santai. Sedikit lagi, let's go. Finally, Rip Indra telah dikalahkan. Gua dapat apa nih? Aksesoris Valkyrie Helm. Oh iya, keren cuy. Dan finally, gua udah bisa akses portal ini. Let's go. Akhirnya bisa akses portal ini cuy. Langsung ke sini, mention gacha dulu gak sih? Dan gua harus nunggu 23 menit. Oke, gak jadi gacha guys. Jadi sekarang gua bisa ke mansion dan ke castle ini dengan teleport doang. Oh, sini kemana? Hydra Island. Oke, udah bos. Halo, tunjukin mystery deh. Well, water pumps. Let's go, main mystery. Setelah mengalahkan Rip Indra, yang harus gua lakukan selanjutnya adalah dapatkan item yang bernama Mirror Fractal yang harus didapetin dari docking atau katakuri. Kenapa gua jadi cloud? Dan untuk ngesaman katakuri, gua harus saman pakai God Chalice lagi. Jadi gua butuh satu chalice setelah mungkin sekarang gue harus ngomong ke orang ini, Sweet Crafter. You think you can handle the docking? Oh, yes, of course. Oke, gue bisa tuker God Chalice gue dan 10 Cocoa. Wait, where are the items? Gue gak punya Cocoa. Dapat dari mana itu Cocoa? Setelah lama jadi Gojek, akhirnya dapat God Chalice. Tapi gue masih butuh Cocoa-nya, cuy. Orang-orang ini ngedrop gak ya? Conjured Cocoa? Yap, mereka ngedropin, cuy. Barang ini, oke. Gue harus kumpulin 10 lagi. Satu lagi, tapi kenapa
Alah, mampet satu lagi asli dah. Gua cuma butuh satu lagi rang. 40 kokoa, 11 malah. Rang ngomong lagi sama orang ini dan gua bisa tuker gacelis dan 10 kokoa dengan ini dia. Apa ini namanya? Namanya harusnya cake jelis ya. Dan sekarang gua harus kasih cake jelis ini ke Drip Mama. Wait what? We still need to defeat 99 more enemies. 76 enemies. Oke, harusnya ngalahin 500 musuh ya NPC ya. Tapi karena ternyata orang-orang di server gua ini udah pada ngecicil musuhnya coy. Gila, kru gua emang the best sih. Oke, kalau gitu gua tinggal tunggu sampai musuh udah dikalahkan 6 buah lagi dan gua bisa masuk untuk melawan docking. Dan gua juga akan bantu bunuh beberapa NPC ya. Kalau akhirnya kita akan buka portalnya. Dan ini dia. Let's go. Wow, oke, okay. Squad is ready. Para kru, ayo hajar docking. 1 juta XP, what the heck. Banyak banget. 1 juta, kita udah tebal baterainya. 1 juta coy. Tapi harusnya bisa nih ya. Berapa Buddha di sini coba? 1, 2, 3. Itu udah dihajar. Dor fractal, spiky triton. Banyak banget drop, gua gak tau aja tadi. Dan gua dapat. Apa? Banyak title juga tadi tuh. Finally, ini dia yang gua butuhkan. Material mitikal mirror fractal dan gua dapat senjatanya. Spiky trident. Ini dia senjatanya coy. Dan gua juga dapat red key. Buat apa nih? Tempat apa nih? Kursinya gede banget coy. Apa jadi dalam ruangan? Oh, pintu ini open. Gua bisa buka. Gua pernah kesini dan gua enggak pernah bisa buka sih. Ternyata butuh ini red key. Cake scientist, so special microchip. Seru ya gacelis juga, what? Betulnya kenapa kaki dia sebelahnya tengkorak? Oke, karena special time punya gacelis lagi, jadi kita akan nge-spawn Rip Indra lagi. Itu dia, Rip Indra udah keluar. Ronde 2 melawan Rip Indra. Sebenarnya nggak butuh lawan lagi ya, tapi karena tadi ada punya gacelis, jadi ya udah ya. Daripada nggak kepake, mending kita lawan Rip Indra coy. Dan, oh, Dark Dagger, yo. Gua dapet Dark Dagger-nya. Wes. Iya. Gua dapet pedangnya Mihawk. Bukan pedang, pisaunya Mihawk coy. Ini langka coy. No way gua dapet senjata ini. Sekarang gimana Zoro? Gua bisa lawan Zoro dengan pisau kecil ini saja ya, karena gua ada Mihawk. Tapi bukan ini yang gua butuhkan woy. Karena sekarang gua harus pergi ke Mirage Island. Masalahnya adalah gak tahu di mana. Kita semua gak ada yang tahu. Tuh, sekarang kita akan berlayar ke lautan tanpa arah tujuan demi mencari Mirage Island. Karena itu pulau itu bisa muncul di mana aja. Semoga aja nemunya cepet lah ya. Tuh, setelah nyari pulaunya cukup lama, ternyata gak nemu-nemu. Ternyata gua harus ngomong sama ini dulu. Batu ini, siapa nih batu? Ah, so you found some of my memory fragments from defeating that monster? Yes, yes, yes. Kenapa gua di teleport-teleportin? Oke, okay. Gua harus ke Great Tree. Oke, okay. Di batu Great Tree. Oh, so ternyata pulau ini ya, yang pohonnya gede banget di atas sana. Dan sekarang gua harus manjat ke puncak pohon ini. Oke, okay, pakai buah terbang harusnya lebih gampang sih ya. Tapi gua harus ganti buah dulu. Wait, mungkin gak perlu ganti buah. Mungkin gua nyampe. Oh, hampir jatuh, hampir jatuh. Gua nebusin daun-daun pohon. Gua nebusin daun-daun pohon. Come on. Oke, okay, finally sampai ke atas puncak pohon ini. Dan sekarang kita ngomong sama kepala pohon ini. Kepala gunung. Oke, okay. Kita ngomong ke dia. I feel a force inside of me. Dan gua sampai di Temple of Time. This place has an ancient feel. Perhaps you should return the Shield King. Shield King itu batu yang tadi kan. Terus gua abis ngomong sama dia, suruh kesini. Pas gua udah sampai sini, gua suruh ngomong ke Shield King lagi, baik lagi gitu. Well, kita harus balik ke si Castile lagi dan ngomong sama batu itu. Oke, okay, ya itulah Temple of Time tadi. Dan sekarang gua harus tunggu sampai full moon. Oke, okay, sekarang gua tinggal tunggu malam karena ini masih siang. Setelah itu tunggu sampai full moon dan gua mencari Mirage Island. Sambil nunggu bisa gacha kali ya. Oh nggak bisa. Udah malam dan udah bulan penuh, full moon. Waktunya mencari Mirage Island lagi. Masalahnya adalah kita semua nggak tahu Mirage Island ada di mana. Bisa aja tiba-tiba nge-spawn di depan kita. Well, gua harap sih begitu ya, biar langsung ketemu. Please, come on Mirage Island, muncullah. Come on please, Mirage Island. Bulannya udah di atas coy. Jangan sampai pagi nih. Kita udah di laut lepas sekarang. Jauh banget dari pulau-pulau utama. Dan gua nggak tahu apa kita bisa nemu.
ketemu pulau Mirage-nya di sini. Oh, kapal kita diserang. Minggir kalian semua, yang ada urusan dengan mereka ya. Kita harus cari pulau Mirage. Come on, please. Phone depan gua 2600 meter dari pulau utama loh. Udah jauh banget nih. Danger levelnya udah ekstrim cuy, level 4. Mirage Island, where are you? The full moon ends. No. Buru pagi cuy, masih gak ada Mirage Island-nya. Bulan adalah Lock Blocksford. Udah mulai muncul. Please, Mirage Island, come on. Please. Bulannya udah. Terlihat sangat jelas, tapi pulaunya masih belum ada. Come on. Apa ini? Treasure Island. Oh, banyak chest gila. Tapi bukan ini yang gua cari, woy. Bukan pulau ini. Gua harus cari Mirage Island. Emang mana di Treasure Island ya? Emang kaya itu. Gila, tapi bukan ini yang gua cari, woy. Pulau ini gua harus cari Mirage Island. Bulannya udah possible. Kapal gua. Oh my god. It's over. Goodbye full 2 jam lagi. 2 jam kemudian, the light of a full moon peeks through the clouds. Full moon lagi. Dan gak ketemu lagi. The full moon di level lautannya selamat sampai kon. Dan harus mencapai akan. Woi, astaga, ada terong shark. No, no. Gua gak punya waktu lagi. Gua harus menggunakan speedboat. Gua gak tahu apakah gua punya cukup waktu. Gua akan coba. Gua di danger level 4, tapi bulannya panjang. Finally, Mirage Island. Ah, lailah, ada sibis dong tiba-tiba. Wait, itu percaya fruit dealer biasanya, tapi apa bedanya? Gak kabutnya tebal banget di sini. Mata harus kemana? Gua harus ke tempat tertinggi di pulau ini. Apakah ini tempat tertinggi? Ini bulan buatan. Masalahnya adalah ini bukan bulan full moon. Masih dikit lagi full moon cuy. Tapi gua gak tahu ini akan berhasil atau enggak. Let's try. Gua harus menatap bulan. Apakah ini akan berhasil? Terjadi apa-apa woy. Oh, gua harus nyalain skill gua, res gua. Oke, ini dia. Boom. Apakah ini akan berhasil? Oh, berhasil. Your mirror fractal has resonated with the moon. Yo, bulannya mau meledak. Apa nih? Sekarang apa? Oke, bulannya udah nyala. Sekarang gua harus mencari sesuatu. Mencari yang namanya adalah gear. Gila, gelap banget, woy. Bisa pakai senter apa ya? Gua gak bisa lihat apa-apa. Gua harus cepet lagi. Gua lihat ada cahaya biru di. Let's go. Oke, kita akan pulang sekarang. Kembali ke Temple of Time. Oke, gua udah sampai di Temple of Time. Sekarang gua harus apa? Oke, ada lever di sini. Kita akan tarik levernya. Dan sekarang ada suara pintu terbuka. Dan ini dia pintunya. Oh my god. Ini kah trial roomnya? Kira gua bisa masuk ke trial roomnya. Tuh, kalau kesini. Itu apa tuh? Gua sih harusnya cari ruangan yang logonya. Yang pasti bukan kelinci ya. Ini kelinci. Berarti ini tempatnya Ming. Gua harus mencari hiu. Oh, ini air-air nih. Ini dia, hiu. Oke, ini ruangan gua. Gua harus masuk sini nanti. Sekarang kita harus nunggu sampai malam. My full moon. Karena itu adalah untuk syarat untuk masuk ke tempat trialnya. The light of a full moon peeks through the clouds. Ini dia saatnya. 3 orang akan mulai trial. Dan kita bertiga harus pakai jurus kita bersamaan. 1, 2, 3, go. 3, go. Lah, gagal. Oke, pertemuan kedua. 1, 2, 3, go. Pakai skillnya. Trials starting in 5, 4, 3. Oke, berhasil. Let's go, masuk. Dan sekarang, oh, gue harus main si beast. Oke, ini saatnya. Ini kau, apply. Udah di hassle saya aja, woy. Baru juga mulai. Oke, gue selesai. Dapet gue selesai. Baru juga mulai. Oke, okay, selesai. Ketika udah selesai, but there can only be one. Cuma bisa ada satu orang. Kita semua harus PvP.
Oh, udah. Oke. Okay. Oh, wait. Apa nih? Oh, ini ada sinar putih. Gua harus ikut sinar putih. Naik ke atas. Oh, ancient clock. Gua bisa interact. Terang. Oh, gearnya. Just a gear to replace. Gear pertama. Kita akan buka gear pertama. New title unlock. Leviathan. Let's go. Oh, gear pertama saya. Gua sekarang punya awakening. Akhirnya. Sekarang gua harus ngomong sama ini ancient one-nya. So, you've awakened that clock. Ya, empat karpon yang berubah keluar sini, woy. Oke, sekarang gua harus train. Dan sekarang waktunya. Let's go. Oh my god. This is so cool. Yo, look at me. Finally. Shark Fever. Awakening gear pertama. Oh, gua punya ekor sekarang. Gua akan turun ke bawah. Dan gua akan hajar orang ini, coba. Oh my god. Damage gua. Yo. Dan sekarang gua udah jadi Jinbe, look at me. Gila, ekornya pun ada, cuy. Yo, this is sick. Finally awakening. Beaver, Shark Beaver, Jinbe. Dan betulnya si Akman Karate gue juga udah punya skill, cuy. Great Sea Spear. Boom. Yo. Dan dengan ini, waktunya gue melawan Big Mom. Kita main untuk spy lagi bareng Emon, Pamas, dan Mari. Cara mainnya kita cari spy lewat deskripsi. Semua baca kosakatanya, lalu coba dideskripsikan. Ayo semua sebut deskripsinya. Mulai dari gua, let's go. Makanan bikin kenyang, sumbernya karbohidrat. Makanan untuk diri, pemenang kenduri. Rasanya kok ada yang aneh. Ayo sekali lagi. Oke, tambah telurnya enak. Seporsi kurang puas. Harusnya masak dulu. Makannya pakai garpu. Gue makan nasi pakai garpu. Oke, fix pie-nya. Si Emon dapat nyami. Panasan kayak bukan nasi. Ternyata gamenya seru banget. Bikin kita nagih. Who's the spy bisa kau mainkan? Tinggal download WePlay di HP. Ayo kita mabar bareng. Who's the spy? Tinggal download WePlay. This is the Laughing Fruit. It is currently the rarest and most expensive fruit in Blocks Roots, which means literally every single player is begging for it, including me. Yeah, that's me, by the way. But I'm not begging for no reason. You see, I'm trying to trade to 100 Laughing Fruits to break the record. See, I'm trying to trade 100 Lapids to break the record for the most Lapids stored on one account. And since I don't want to just tie the record, I'm gonna do my best to beat it somehow. Oh, this guy's got Lapid. Alright, let's trade. Alright, he said there was a Doe fruit. Alright, okay, I'll do Doe and Blizzard. I'm lowballing, I'm sorry. Oh, he's actually accepted. Alright, well, that was easy. And now with the first Lapid fruit acquired, I can start clearing out the rest of the fruits in my inventory. Alright, we're doing Doe and Sand. Okay, he's got fruit. That is absolute stonks, dude. Alright, two spirits, control, and a venom fruit for his Lapid. Yes, alright, nice. In my last video, we searched 1,000 fruit notifiers, so that's why I have all these fruits. On a scale of 1 to 10, how much am I overpaying right here? Probably 10. Alright, well, there we go. It's done. And after trading 2x mastery and a portal fruit, we were now on trade cooldown, so we have to wait 8 hours. So far, we have 5 leopard fruit. And that would be a good time for me to tell you guys, but the main reason I'm doing this challenge isn't just because I want to break the record, but I also want to give back to people who have been scammed. You see, last week when I was recording a video, I witnessed this player become victim to a scammer. And after speaking to him, he said the scammer promised him a permanent fruit on the second half of the trade. And by that point, it was already too late because the scammer had left with his fruit. So yeah, at the end of the video, we're just gonna surprise him. Alright, let's get to work then, boys. Anyone trading leopard? Okay, this guy is trading. Please have a leopard fruit. Oh, he's got Doe? I don't even need Doe right now. That's the funny thing. Yo, maybe we can get a quick steal here? Nope. Okay, he doesn't want to do that deal. I'm doing 2 controls, a shadow, and a Buddha for this guy's leopard. Hey, it's a pleasure doing business. Okay, do any of these guys have leopard? That's the question. 2 dragons for 1 leopard? Okay, that's actually a Dobby trade. And after trading for the next 8 hours, we now have 14 leopard fruits. But yeah, I'm out of storage, so we need to buy more space. So I spend the next 30 minutes buying extra storage. Alright, but now I'm broke. Aku bakalan bekerja 10 juta dolar sebagai atlet profesional. Dan aku bakal nunjukin perbedaan antara ini dengan dibayar 200 ribu dolar buat jadi astronot. Ini gila! Dibayar
bayar $100,000 buat ngegali tulang dinosaurus asli. Astaga, dan banyak pekerjaan lainnya. Dimulai dari bayaran paling murah yang bisa aku temuin, pendulang emas. Ini ini buku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, makasih info. Kartun. Ini apa sih, Dek? Ngalangin, Dek. Apa? Ini dia. Maksudnya gini. Oh, dia musuh.